Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tentu kalian penasaran kan dengan hasil kalian yang kemarin, tugas yang pertama dan yang kedua. Ustazah jelaskan ya. Nomor 1A, -3, -1, 4, 0, 6, -9. Nah, ini diurutkan dari yang paling terkecil. 1A. Dari yang paling terkecil, di sini ada tanda negatif 1, negatif 9. Kita tahu paling besar tanda negatifnya berarti itu yang paling kecil. Jadi negatif 9 dulu yang kita tulis. Negatif 9, negatif 1, 0, 3, 4, 6. Sudah, seperti itu ya. Sekarang yang B. Negatif 12 ada negatif 6. Mana dulu yang paling kecil? Berarti yang paling kecil adalah negatif 12. Terus selanjutnya negatif 6. Selanjutnya 0, 8, 9, 10. Nah ya, sekarang yang C. Kita lihat ini ada angka negatif 19, itu berarti yang paling kecil ya. Negatif 19, negatif 10, negatif 1, 0, selanjutnya 6, terus 7. Nah, seperti itu ya untuk yang C. Sekarang yang D. Negatif 2, negatif 9 berarti yang paling kecil adalah negatif 9. Negatif 9, negatif 2, 0, 8, 10, 13. Nah, anak-anak, mari kita melanjutkan ke soal yang nomor 2, 2A. Negatif 91 dengan 19, itu mana yang lebih besar? Ayo, siapa yang tahu? Kita lihat untuk tanda negatif 91 sama 19 itu berarti yang paling besar adalah 19. Kita lingkari ya. Kita lingkari di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk yang B, 25 sama negatif 27. Berarti yang lebih besar adalah 25. Sekarang yang C, negatif 49 sama negatif 40, sama-sama negatif, berarti kita harus mencari tahu tanda, semakin besar tanda negatifnya berarti itu yang paling kecil. Jadi kita pilih yang negatif 40, karena negatif 49 sama negatif 40 itu negatif 49 lebih kecil dari negatif 40. Oke, sekarang yang D, 55 sama 3. Kalau positif sama positif seperti ini, kalian sudah bisa ya. Berarti yang paling besar adalah 55. Sekarang yang E, negatif 73 sama negatif 26. Kita tahu ya, sama soalnya di bagian yang C, semakin besar nilai negatifnya itu berarti semakin kecil. Berarti ini yang lebih besar. Sama yang nomor F, negatif 35 sama negatif 30, berarti negatif 30. Sekarang yang G, 42 sama negatif 40, berarti yang lebih besar adalah 42. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang yang terakhir, negatif 65 sama negatif 40, berarti yang lebih besar mana? Yaitu negatif 40. Sekarang kita melanjutkan di yang nomor 3 ya. Ada tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih besar, sama-sama dengan. Nah, biasanya anak-anak itu bingung ya dengan tanda seperti ini. Kalian tidak usah bingung. Kalau misalkan ada tanda seperti ini, kita tarik garis saja. Nah, berarti di sini kecil. Kalau tanda yang seperti ini, kita tarik garis juga. Berarti itu yang B. Berarti nanti misalkan yang A, 17 sama negatif 71, mana? Mana yang kecil? Berarti yang kecil itu ini. Dari yang kecil itu, berarti kita dengan kata lain kita senggol. Senggol ke sini. Negatif berarti yang sini yang besar. 17 lebih besar dari negatif 71. Seperti itu ya, Nana ya. Sekarang yang B,
berarti sama-sama nilainya 19. Jadi hasilnya adalah sama dengan negatif 45 sama negatif 54. Negatif 45 ini lebih besar dari negatif 54. Berarti tandanya yang seperti ini ya anak-anak ya. Berarti seperti ini ya, lebih besar. 21 sama negatif 21 lebih besar 21 dibandingkan dengan negatif 21. Jadi jawabannya sama tandanya seperti ini, lebih besar. Tu dengan negatif 102 itu 101 lebih besar dari negatif 102. Nomor 4A, negatif 2 ditambah 10. Kita menuliskan di garis bilangan dulu ya. Ditulis 0, 1 dan seterusnya sampai 10, negatif 1 dan seterusnya. Langkah pertama yaitu dilihat dari tanda negatif 2. Berarti dari 0 itu kita menuju ke kiri 2 langkah. Kita tarik garis ya. Kita tarik garis ke negatif 2. Seperti ini. Nah, tanda positif, positif 10 berarti tandanya berbalik arah ke kanan 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi dari negatif 2 ini kita ke 8. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Hasilnya yang mana? Kita harus tarik garis dari 0, tanda titik-titik atau tanda anak panah putus, putus-putus itu ke 8, angka 8 ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu adalah positif 8. Yang selanjutnya adalah bagian B. 10 ditambah negatif 4. Kita tahu ya anak-anak ya, jika ada dua tanda di sini, positif sama negatif, kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi 10 dikurangi 4. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi dari sini kita tahu langkah-langkah selanjutnya, yaitu yang pertama 10 berarti 0 kita tarik 10 langkah ke kanan. 0 kita tarik 10 langkah ke kanan. Nah, seperti ini ya. Dikurangi 4 berarti kita mundur 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti dari angka 10 ini kita mundur 4 langkah menjadi 6. Seperti ini. Ya, mana hasilnya? Kita tarik garis dari 0, kita buat garis putus-putus ke angka 6. Nah, seperti ini ya anak-anak ya, langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu adalah positif 6. Nah, yang C, negatif 6 ditambah negatif 8. Nah, ada dua tanda lagi di sini. Kita harus merubahnya ya anak-anak ya. Negatif 6, positif sama negatif itu diganti hasilnya negatif. Jadi negatif 6 dikurangi 8. Nah, bagaimana caranya? Kita langkah awalnya tetap dari angka 0 ke negatif 6, berarti mundur 6 langkah ke kiri. Nah, seperti ini ya. Dikurangi 8, jadi mundur lagi 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke negatif 14. Sini. Nah, jadi hasilnya kita tarik garis dari sini ke negatif 14. Jadi ada 3 garis ya anak-anak ya, jangan sampai lupa. Jadi kalian bisa tahu prosesnya penjumlahan sama pengurangan pada garis bilangan. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya negatif 14. Untuk yang nomor 5 bisa dilihat
di layar pada slide. Untuk yang A negatif 2, B negatif 19, untuk yang C negatif 3. Anak-anakku, sebelumnya Ustazah mau, ini sebenarnya bukan pengurangan tapi ini adalah penjumlahan. Nah, hari ini kita akan mengubah ini menjadi kalimat matematikanya seperti apa. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Ini dimulai dari 0 karena ke kiri, berarti kita tulis ke kiri sebanyak 1 2 3 4 sebanyak 4 kali, berarti kita tulis negatif 4. Nah, kemudian dari negatif 4 ini, kemudian karena berbalik ke kanan, berarti kalau berbalik ke kanan, berarti dijumlah atau ditambah. Ya. Ditambah sebanyak berapa gerakan ke kanannya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sebanyak 8 langkah. Berarti kita tulis 8. Nah, sama dengan, nah untuk melihat hasilnya, kita mulai dari angka 0. Dari angka 0 ini ke panah yang terakhir, itu adalah hasilnya. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini angka yang terakhir berarti 4. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, kita akan menghitung yang soal nomor 2A. Nah, karena di sini ada dua tanda, kita jadikan satu aja ya. Negatif 5. Nah, negatif sama negatif kalau tandanya sama, itu jadi positif. Ya, positif 8. Nah, untuk garis bilangannya seperti apa? Nah, ini coba dilihat, ini negatif 5. Kita mulai dari 0. Dari 0 kemudian karena negatif berarti ke kiri sebanyak 5. Nah, ini ya, sudah ada gambarnya sampai negatif 5. Kemudian positif 8. Berarti kalau positif balik ke kanan. Dari sini balik ke kanan sebanyak 8 langkah. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Nah, sampai angka ke 3. Kita gambar dulu ya. Nah, untuk hasilnya kita mulai dari angka 0. Ya, dari awal. Dari angka 0 sampai yang terakhir. Kita buat. Nah, berarti panah terakhir ini menuju ke angka 3, berarti nilainya adalah 3 atau positif 3. Nah, sekarang kita akan mengerjakan nomor 3. Kita kerjakan yang J ya. Kita pilih aja. Nah, karena di sini ada dua tanda, berarti kita jadikan satu dulu. Nah, kita tulis dulu ya, negatif 15. Kalau tandanya sama jadi positif. Nah, positif 8. Coba dilihat, ini tandanya beda kan? Ini negatif, ini positif. Karena berbeda tanda berarti negatif atau kita kurangi. Yang besar kita kurangi yang kecil. 15 dikurangi 8 ada berapa? Ada 7. Nah, sekarang kita lihat untuk tandanya. Coba 15 sama 8 itu lebih besar mana? Lebih besar 15 kan? Berarti kita mengikuti tanda yang besar. Nah, tanda yang besarnya apa? Negatif. Berarti di sini adalah negatif. Ya, sekarang kita ke nomor 3 yang N. Nah, sama tetap seperti tadi ya, masih ada dua tanda. Kita jadikan satu. 20 negatif sama negatif tandanya sama jadi positif, ya. Positif 15. Nah, sudah bisa kalau seperti ini ya, langsung aja kita jumlahkan saja berapa? 35. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.